bayi sulung kepada pempengaruh Marissa Damia, yang juga anak kepada pelakon Abi Abadi dan Norman Hakim dilaporkan meninggal dunia ketika dilahirkan. Memetik laporan media, menurut sumber harian Metro, Marissa sedang hamil 6 bulan dan dikejarkan ke hospital selepas mengadu sakit perut. Difahamkan pada hari kejadian, Marissa dan suami pergi menghadiri sebuah acara pelancaran produk dan dibawa ke hospital selepas mengadu sakit perut. Bagaimanapun bayi itu meninggal dunia ketika dilahirkan dalam keadaan pramatang, jelasnya. Menurut sumber lagi, bayi itu selamat dikebumikan pada keesokan harinya. Perkara ini diketahui oleh bapa Marissa dan orang terdekat sahaja, katanya lagi. Dalam pada itu menerusi hantaran di Instagram Story, Marissa memuat naik gambar makanan yang kebiasaannya disediakan untuk wanita yang sedang berpantang. Menerusi hantaran sama, Marissa turut meletakkan gambar suaminya. Terdahulu Marissa mengunci mulut mengenai spekulasi sedang berbadan dua seperti yang tular di media sosial. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.